Ya. Kenapa itu dibilang scan balik? Ini untuk mengetahui jalur kabel. Oh, scan itu yang mana tuh balik pencetnya? Scan sih dari sini ada tombol-tombolnya pilihan. Nah, terus di sana nanti pencet apa tuh balik? Kalau misalnya udah ketemu dari scan itu kabelnya jalurnya, tinggal dites untuk mengetahui si kabel warna-warnanya itu berbalik atau enggak gitu. Terus nah, yang nyeken tuh siapa tuh balik? Itu apanya nih? Saudara Yayang. Oh, dia ada juga perangkat yang sama seperti ini. Perangkatnya ada dua gitu. Oh. Modelnya sama. Alatnya apa mereknya? Jadi sama. Jadi fungsinya alat ini apa tuh? Untuk mengetahui jalur kabel. Kan tester yang lain bisa juga untuk mengetahui, Pak. Iya, bisa. Yang itu mungkin ini lebih apa ya? Lebih praktis gitu lah. Oh, jadi nggak usah cari satu-satu kabel. Oh. Ini kan ada jalurnya, kalau ketahuan dia ada tutututututut kayak bunyi. Jadi nggak perlu masuk satu-satu ngebor. Oh, itu. Oke, oke. Terima kasih Pak Ali. Oke. Jangan lupa lipek lek luke lek luk. Oh, subscribe. Oke, okay, jangan like. Lupa. Itu berarti apa? Subscribe. Oke, makasih Pak Ali.